Ini laporan laporan pusaka ini memberi bukti bahwa kerusakan hutan di Papua jelas melibatkan kepentingan bisnis dan kepentingan militer. Karena itulah saya kira kemudian mengambil judul otonomi penguasa. Jadi tidak ada lagi otonomi rakyat Papua, tidak ada lagi otonomi orang asli Papua. Terima kasih Adi Mendrato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Rekan-rekan yang saya hormati, yang hadir di sini, juga Bung Philip dan semua yang hadir dari media, saya kira laporan pusaka ini menggarisbawahi tiga masalah sentral di Papua. Yang pertama adalah pemusatan kembali kendali pemerintahan yang seharusnya otonom menjadi sentralistik atau resentralisasi politik. Yang kedua adalah terus bertambahnya pengerahan jumlah pasukan militer di tanah Papua atau remilitarisasi. Akibat dari resentralisasi politik pemerintahan dan remilitarisasi keamanan di Papua adalah bertambahnya deforestasi. Jadi laporan ini menggarisbawahi bahwa tahun 2022 adalah tahun meningkatnya eskalasi konflik sumber daya alam di tanah Papua. Ini terbukti dari beberapa sebab yang digarisbawahi oleh laporan ini. Antara lain, pertama, meningkatnya perambahan hutan di tanah Papua. Bertambah hancurnya lumbung pangan Papua, terutama akibat dari proyek food estate yang monokultur dan cenderung melayani kepentingan bisnis, baik itu bisnis dari dalam negeri maupun juga bisnis dari luar negeri. Sejumlah perusahaan yang terlibat, aparat yang terlibat secara eksplisit dituliskan di dalam laporan ini. Laporan ini menggarisbawahi betapa penting lumbung pangan orang asli Papua yang juga pernah digarisbawahi oleh pelapor khusus PBB untuk hak atas pangan Hilal Elver pada tahun 2018 bahwa orang asli Papua, masyarakat adat Papua memiliki lumbung-lumbung pangan yang sangat berkesinambungan. Misalnya kebun sagu. Tetapi akibat dari perambahan hutan untuk ekspansi perkebunan sawit atau untuk ekspansi ekstraktif industri atau industri ekstraktif lainnya, maka hutan-hutan Papua termasuk kebun-kebun sagu Papua itu berkurang secara drastis. Jumlahnya disebutkan ribuan hektar berkurang dari tahun 2022 dan bertambah berkurang dari 2021 ke tahun 2022. Angkanya bisa dikutip di dalam laporan ini. Nah, laporan pusaka juga mencatat bahwa diikuti oleh represi negara melalui aneka pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang asli Papua yang mempertahankan tanah-tanah adat mereka. Represi ini digarisbawahi oleh pusaka mulai dari yang sifatnya halus, mengkooptasi, lalu mulai membawa ancaman kekerasan hingga tindakan yang sangat keji seperti penyiksaan dan juga pembunuhan di luar hukum. Nah, represi ini berhubungan dengan bertambahnya jumlah pasukan militer di Papua. Idealnya, jika negara mengerahkan pasukan militer di Papua, maka hutan Papua harusnya terjaga. Karena tentara dikerahkan untuk melindungi kedaulatan negara, integritas teritorial negara, dan segenap tumpah darah atau segenap bangsa Indonesia. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, jumlah pasukan militer bertambah, jumlah hutan kita yang terjaga berkurang. Mungkin tidak langsung disebabkan oleh keberadaan militer dalam arti yang kausalitas,
melainkan sangat berkorelasi. Jadi aktivitas perluasan perkebunan sawit, aktivitas perluasan industri-industri ekstraktif yang diamankan oleh militer itu mengakibatkan deforestasi lebih buruk di Papua. Jadi laporan pusaka ini memberi bukti bahwa kerusakan hutan di Papua jelas melibatkan kepentingan bisnis dan kepentingan militer. Karena itulah seharusnya dengan laporan ini, jika dibaca oleh pemerintah, maka pengerahan pasukan militer ke Papua harus benar-benar dievaluasi dan dikoreksi. Jangan sampai jumlah militer terus bertambah dan akhirnya jumlah hutan yang terjaga semakin berkurang. Di bagian terakhir yang ingin saya katakan adalah tahun 2022 ini deforestasi itu juga semakin bisa terjadi karena tahun 2022 menjadi tahun menguatnya kembali pemusatan kendali kekuasaan dari pemerintahan Papua yang otonom berbasis perlindungan OAP menuju pemerintahan pusat yang berbasis keputusan dan kebijakan elitis. Jadi kita bisa melihat dari beberapa indikator, misalnya perubahan kedua Undang-Undang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua. Perubahan ini bukanlah perubahan yang diusulkan oleh orang asli Papua sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang Otonomi Khusus nomor 21 tahun 2021 di era Gus Dur dan Megawati. Perubahan ini juga menghapus pasal-pasal yang melemahkan otonomi Papua, melemahkan otonomi kelembagaan-kelembagaan kultural Papua seperti Majelis Rakyat Papua. Dalam hal pemekaran wilayah misalnya atau pembentukan provinsi-provinsi baru, Undang-Undang Otsus tahun 2001 mensyaratkan bahwa itu dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua. Tetapi dengan dirubahnya untuk kedua kalinya Undang-Undang Otsus, maka pemekaran wilayah itu tidak lagi menjadi otonomi dari Majelis Rakyat Papua dan DPR Papua, melainkan penguasa di Jakarta. Dan itu sebabnya laporan ini, saya kira, kemudian mengambil judul Otonomi Penguasa. Jadi tidak ada lagi otonomi rakyat Papua, tidak ada lagi otonomi orang asli Papua, yang ada adalah otonomi penguasa. Dengan kata lain, penguasa menjalankan kewenangan-kewenangannya nyaris tanpa kontrol politik, misalnya dari parlemen. Tidak ada oposisi terhadap perubahan kedua Undang-Undang Otsus. Tidak ada oposisi terhadap Undang-Undang Pemekaran Wilayah yang digulirkan sebegitu cepat. Dan tidak ada partisipasi, apalagi partisipasi yang bermakna dari orang asli Papua, termasuk masyarakat adat di Papua. Jadi resentralisasi politik pemerintahan Papua yang seharusnya otonom menjadi pemerintahan yang kembali dikendalikan oleh Jakarta, itulah yang dimaksud sebagai apa yang disebut sebagai otonomi penguasa oleh laporan pusaka ini. Dan bertambahnya pengerahan pasukan militer telah menyebabkan remilitarisasi kembali Papua, militarisasi kembali Papua, yang memang dalam laporan ini terlihat lebih berfungsi bukan untuk melindungi hutan negara, tetapi justru memfasilitasi industri-industri ekstraktif, bisnis, termasuk yang ilegal, untuk semakin mengeksploitasi hutan dan sumber daya alam Papua, termasuk dengan cara-cara yang melawan hukum, dengan kekerasan, dengan pelanggaran HAM, dengan penyiksaan. Jadi mungkin ini satu peringatan keras buat pemerintah bahwa komitmen pemerintah dalam menjalankan
otonomi khusus yang merupakan amanat dari reformasi itu semakin hari semakin terlihat jauh dari harapan. Sebelum ada undang-undang otonomi khusus revisi kedua, problemnya lebih terletak pada implementasi. Undang-undang otsusnya bagus tahun 2001 itu jalan tengah sebenarnya yang tetap menghormati perlindungan orang asli Papua, pemberdayaan perempuan Papua, atau penguatan ekonomi rakyat Papua gitu ya. Tetapi sekarang problemnya bukan lagi pada implementasi dari undang-undang yang sebenarnya baik, tapi undang-undangnya sendiri sudah merupakan problem yang tersendiri. Karena dia tidak dihasilkan dari usulan orang Papua, dan dia dihasilkan dalam satu proses yang sangat cepat tanpa partisipasi orang asli Papua. Jadi saya berterima kasih kepada Pusaka dan teman-teman yang bekerja keras menyusun laporan ini. Dan sudah lama saya tidak melihat laporan organisasi masyarakat sipil dengan sampul bergambar sepatu Lars. Jadi saya kira ini satu peringatan yang serius dari Pusaka kepada pemerintah, kepada negara, dan juga kepada kalangan organisasi masyarakat sipil, bahwa kita sudah pada titik yang cukup kritis. Bukan hanya demokrasi kita mengalami kemunduran, tapi juga demokrasi kita semakin ada di dalam bahaya. Dan salah satu bahaya itu, dan bahaya ini menjadi bahaya besar di dalam pengalaman demokrasi di seluruh dunia, yaitu bahaya sepatu Lars. Terima kasih banyak.